Siang semua teman-teman. Siang. Yes, siang bro. Siang. Hari ini kita mau trip udang lagi ya, karena ke laut belum bisa juga. Ini udah trip yang keempat kali teman-teman. Ngomong-ngomong nih, yang tiga kalinya kita zonk semua hasilnya, jadi nggak bisa upload ya Pak ya. Iyalah. Ini kita coba lagi. Kemarin sempet trip Baramundi juga, cuman zonk juga hasilnya. Zonk. Karena air, ini aja airnya keruh nih teman-teman. Harus kencang. Jadi nanti semoga ada strike udang nih. Seperti biasa, piranti yang kita pakai Daido Emperor, Fujitech SW, ada juga Hydra. Kita main ultralight teman-teman ya. Semoga ada strike yang besar-besar sepi biru gitu ya. Buat teman-teman yang lebih pengen tahu lagi tentang Daido, bisa langsung cek Instagramnya. Link pembelian nanti semua saya cantumin di kolom deskripsi, oke? Okay? Mulai ya. Mulai. Semoga ada strike deh. Oke, okay, sip. Yes. Soalnya yes. Trip yang keempat nih. Iya. Yeah. Mudah-mudahan. Ah, tuh udang tuh. Hidup merah sih. Wow, lumayan nih. Lah hidup loh, kayak dari tadi. Semangat, udah lambat kenyaut kuning. Tengah kosin strike, jok. Lumayan nih. Oh, sama awas tuh, pasti tuh, positif tuh. Oh. Wah, oh, lalai jok. Wow, jok. Oke. Okay. Opening kita hari ini strike speed kuning yang besar. Emperor Fujitech SW. Oh iya, line-nya kita pakai PE Ansor X9 ya. Yes. Tuh ada tuh. Ya daung. Oh, coy. Jadi kita mantap. Loh, nyepit. Mantap tuh, mantap dah. Oke, mantap. Uhuh. Track bro. Track bener ya. Satu bro. Mantap. Nih, yes. Lumayan. Tiga bro. Tiga lah tuh. Udang memang kajak mau nggak mau lagi makan nih. Nah. Yang kenanya bukan mulut. Karena harus tuh bro. Nabraknya. Ya, lumayan lah ya. Batu listrik. Astaga. Ikan Pak Tue. Oh enggak nih. Saya buka, saya buka. Pak Tue strike ikan. Strike kok. Bagus. Mantap. Di dalam pri. Harus kencang. Bibir no tutup. Mati. Jadi, ah. Ah, ah. Mantap. Ah. Nimbul. Sambung. Udang keberapa? Papa Mesya? Keempat. Aduh, pas bro. Ah, kelima. Kalau dalam udang. Yuk, satu sambaran kakak. Akhirnya kita ada strike. Udang enggak ya, Gak? Udang. Wih, der. Wih, arusnya kencang sekali, teman-teman. Iya. Papun. Lumayan. Waduh, bertelur, Del. Lebih baik, Del, kalau bertelur. Kita rilis ya. Iya. Harus mengikuti aturan yang ada, Del. Oke. Ada. Ada. Oke. Ada. Dadah. Del,
Jempol dia. Oke teman-teman, sekarang udah sore, jam 4:30. Kan arus makin kencang, jadi kita putusin buat udang yang kita dapat tadi kita bakar ya. Biarpun nggak seberapa, Om Misha ya. Oke. Berapa ekor Om Misha? 9. 9 ekor tuh. 9 ekor. Ini mau kita bersihin dulu, besok kita bakar. Kita sih udah bawa ini ya, udah bawa batok kelapa tuh di dalam karung. Tadi rencana kalau dapat banyak mau kita bakar di darat, cuman hasilnya cuma 9, terpaksa kita pakai teflon aja lah. Biar simple. Cukup lah satu orang satu, udah satu piring nasi ya, Bro. Oke. Makan seadanya. Bersih-bersih gudang. Laper juga ya, Bro ya. Laper ya. Yang bakar. Kita masak kangkung. Lemes-lemes lah. Dan nyenyak tidurnya malam ini. Kangkungnya acah terasi, Bro. Kangkung plus ini yang bakar. Wow. Apa? Top Marco top lah. Makan bang, kasih lu bang. Ini cuma menu masih berasap sama kerupuk ntar. Masih berasap. Sip. Wow. Mantap. Mantap. Makan makan, mari kita makan. Oke teman-teman, selamat sore. Sore. Yes. Waktunya kita makan. Makan. Seadanya. Udang bakar tuh, ada kangkung ini ya. Sambal. Ikan bakar tadi kan gulama. Mari kita makan. Ayo. Yo 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 yo. Yo. Oke okay, yo yo. Nih ambil. Ambil sambal dulu. Kerupuk kerupuk. Kamu mengasih aku kerupuk ya, Bro? Iya, Bro. Makan kangkung biar lemas ini. Kerupuk, Bro. Nanti tidur enak. Jalan deh. Sambal ada. Bro. Oke. Makan kita, Bro. Seadanya, Bro. Oke, Del, sip. Sama sambal. Wah, sendok main tidak ada ya. Biasanya makan sedikit ini nikmat nih. Ulalap rusuh. Ini trip kita yang keempat kali ya, teman-teman. Yang ketiga kalinya enggak kita upload hasilnya zong. Barramundi udah kita coba. Udang kita udah pernah coba. Trip gabus juga udah. Hasilnya zong. Maklum, cuaca jelek. Kangkung. Serius, Bro, serius. Enggak tipu-tipu ini. Setiap hari hujan. Cikwa dikit deh, kerupuk.
dulu udang bakar. Harusnya kita trip dari pagi ya. Iya. Karena pagi hujan lebat. Dari jam 2:30 pagi hujan. Jadi kondisi air keruh. Kangkung bro. Kalau teman-teman yang udah biasa nonton video kita pasti tahu deh. Ada keanehan. Coba tebak apa? Ada perbedaan dari makan biasanya. Biasanya nasinya numpuk semua, bro, tinggi. Sekarang kok pada tipis. Takut sayur kurang? Udangnya cuma satu-satu. Makanya kali ini dijatah. Yang penting kan puas makan, biar sedikit. Tapi tetap nikmat lah. Mantap. Seru nggak? Ini aja kayaknya bisa 3 piring kalau diturut nih. Mantap nih. Sudah dimakan jajan. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Nggak ada stack juga. Kita kecalnya apa deh? Jauh. Udangnya so jauh, jauh, jauh. Gak mau putar balik. Bener ya? Oke, teman-teman semua. Oke. Okay. Yes. Selesai makan, kenyang, mau lauk sedikit, banyak, tetap kenyang. Sama aja. Sama. Penting dinikmati ya. Iya. Semangat. Okay. Kapten. Sadel. Bang Kiki. Sama Misha. Oke, ini kita mau balik. Rencana sih 2 hari lagi kita mau trip ke laut ya. Gak bisa nginep teman-teman karena ada celah ya sedikit bang ya, agak teduh. Saya lihat di aplikasi. Semoga bisa terwujud. Ini kita mau balik. Sebelum balik, seperti biasa untuk daya tahan tubuh karena kita juga sering begadang. Dan 4 kali trip ini kita zong 3 kali. 4 kali zong sebenarnya. Masih semangat ya. Zong banget sih enggak. Masih semangat ya. Cuman enggak memuaskan. Masih semangat. Oke, seperti biasa teman-teman. Minuman kita. Ini bro. Bejo jahe merah. Mantul. Biar enggak masuk angin. Pulang ke rumah, badan tetap fit, sehat. Maklum, musim hujan di bulan Desember. Di hidung langsung ini lancar. Mantap deh ya. Udang bakarnya berkesan buat kecadel, enak ya. Mantap beneran ya. Plus sambal andalan tadi ya. Plus kerupuk. Kangkungnya juga enak. Karena sedikit ya mungkin. Karena udangnya so jauh. Jadi enggak bisa dapat banyak. Udangnya jauh-jauh. Oke, teman-teman. Oke. Semoga trip kita berikutnya berjalan dengan lancar, banyak strike ya, Pak Tuan, banyak hasil, menghibur. Mohon maaf teman-teman, video kali ini enggak terlalu wah lah ya, strike-nya Pak Tuan ya. Tapi kita usahakan tetap trip terus lah ya, buat menghibur teman-teman semua. Apapun hasilnya tetap kita bagikan, ya Bang ya. Oke, sampai ketemu teman-teman di trip kita berikutnya. Bejo jahe merah, ambil anginnya.